Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PS, kembali lagi di Pribadi Show Ngeplok. Kali ini kita bakalan kayak nostalgia moment banget. Soalnya gue bisa move on sama grand opening yang kemarin. Oh iya. Karena belum bisa move on, jadi kita flashback yuk. Iya, flashback. Nah, jajaran depan ini sudah tertata rapi nih buat nanti grand opening. Tuh, dari mulai sabun-sabunan, wadah-wadahan, semuanya tertata rapi. Dari mulai masker, wah ada yang jatuh. Terus dari mulai wajan yang kayak gitu, terus motor-motor, kayaknya. Nah, jadi kami tuh sebelum acara dimulai, kita selalu mengadakan ritual doa bersama. Oke Sobat PS, setelah selesai pengarahan dari Mak Len, kita lihat-lihat yuk ke lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat kayak fashion-fashion kayak gitu tuh kan. Iya. Pokoknya fashion sama apa sih itu teh? Oh iya, kosmetik yang buat pejuang glow up. Kalian bisa datang ke lantai 2 di sini. Scarlet guys. Eh dong, beliin aku Scarlet itu. Ada Wardah juga. Dan kawan-kawan. Di sini juga ada aksesoris ternyata. Tuh, ada aksesoris, aksesoris bayi, perlengkapan bayi yang kayak gitu. Pokoknya mantap surantap. Di sini juga ada SCA, terus ada MS Glow, ada Implora, terus dan yang lainnya. Oke. Persiapan tiup balon nih guys. Di luar di sini Mang Ojom berserta kawan-kawan sedang mempersiapkan pita nih guys. Oke. Wow, terima kasih dari Implora. Oke, makasih Implora. Terus dari WFC Group. Oke, terus Mei Gudang Jakarta, Ransel Store Kuningan, Widya Jakarta. Oke, makasih banyak pokoknya. Dan masih banyak lagi. Ini pemirsa nih. Cahaya ilahi guys. Maafkan. Sallallahu alaihi wasallam. Suara anak hilang ini. Pada para sahabat yang tidak lupa kepada kita sebagai umat yang menyiasakan dan menerima pada ajaran agama. Alhamdulillah dalam perjalanan kami dari Pribadi Show dari awal menuju sampai sekarang kurang mungkin bisa nampak. Dalam masa waktu 6 tahun ini banyak berkatku dan banyak ujian cobaan yang membuat bisa sampai bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa bagi kami karena mungkin momen ini jarang terjadi dan ternyata sudah di luar prediksi kami bahwa alhamdulillah usaha yang kami rintis, yang kami tekuni, yang awalnya cuma sekedar mungkin di rumah tambangan gue, alhamdulillah bisa mungkin meningkatkan perekonomian baik untuk diri kami pribadi ataupun untuk masyarakat dan mudah-mudahan usaha yang kami rintis ini tidak hanya sekedar
menghitung tentang profit yang kami dapatkan, tetapi kebertahan dan kemaslahatan untuk warga sekitar maupun orang-orang yang ada di lingkungan kami. Setidaknya mungkin kami sampai hari ini alhamdulillah kami mungkin sudah kurang lebih 25 orang yang mudah-mudahan semuanya memang asli orang Sumedang. 90% hampir orang Sumedang dan mungkin 85% warga desa Bongkok dan lingkungan desa yang sekitarnya, baik desa Jambu, Kewea, Pasek. Dan mudah-mudahan ke depannya kami bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar dan lebih luas, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan tidak lupa kami juga membiarkan UMKM yang ada di lingkungan kami. Sebenarnya mungkin ada 5-10 UMKM yang sudah bergabung dengan kami dengan produk masing-masing dengan keunggulannya. Ada yang mulai dari mungkin keripiknya, ada yang mulai dari opaknya dan lain-lain. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin mau menjadi UMKM atau mempunyai produk sendiri, bisa kami bantu endorse atau kami iklankan di channel iklan. Membawa dampak yang lebih baik dari segi perekonomian maupun lingkungan dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keselamatan itu desa sekitar dan juga membuka ulang seluruh orang itu diberikan di pribadi saja, dan juga mungkin ada makanannya, ada kerajinannya boleh dibuka di sini. Alhamdulillah, terima kasih buat tuan-tuan kita. Sebagai kita sambutan kepada kepala desa untuk membuat pertama Piki Jauh Buka SPDI untuk tempat kami persilakan. Oke, tadi sambutan dari kepala desa Bongkok. Wah, kita tengok nih di sini banyak sekali nih sobat PS yang nunggu akan grand opening waktu itu. Ih, asli gak bisa move on ini sama grand opening. Emang ojom, maju maju. Lili kemari Lili. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati dan juga dari desa dan juga karyawan-karyawan inilah grand opening tourism yang akan dibuka oleh owner kita Irman Nurmansa dan Meli Mulyati. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan kita semua dan juga motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oh, langsung ayo guys. Buat kamu yang kan, nanti juga ada door prize. Ayo guys. Dan grand opening pun dibuka. Banyak sekali kan sobat-sobat PS ini. Mau
Alhamdulillah. Nah, kalau di sini itu sesi foto ketika ada salah satu sobat PS yang dapat door prize waktu itu. Tuh, lihat hadiahnya. Ini guys, kalau misalkan kalian belanja lebih dari 100 ribu, kalian bisa dapat ini nih. Oke, dilanjut dari si Mamang MC nih yang satu ini lagi apa ya, door prize nya. Ah, ternyata ya. Dan ini dia sobat PS yang menang dari door prize nya. Selamat ya ibu, selamat ya ibu. Dan masih banyak lagi. Aku percepat ya guys. Pokoknya gak bisa move on dari acara grand opening. Oke, see you next video. Jangan lupa kuat buat puasanya ya. Bye bye.